Dan menurut subscriber Om Junet ya, itu tepatnya itu di dekat sungai sini ya. Ada dapat ikan? Belum. Manggalah menggunakan bahasa Melayu. Dan ini bukan bensin ini ya. Dan ini saya tujukan untuk subscriber Om Junet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan saya Om Junet ya. Dan kali ini saya sedang berada di Tutong ini ya. Ini di Tutong. Dan ini ya, ini permintaan subscriber ya untuk mereview sebuah taman ya. Ada taman di Tutong itu, katanya ada taman kecil di dekat perkuburan. Dan ini Om Junet akan mencari tempatnya dulu ya. Dan ini Om Junet tepat berada di ini ya, ini bus station Tutong ini ya. Oke Om Junet, coba jalan-jalan dulu di sebelah sini, katanya di tepi sungai. Dan ini tepat di sungai Tutong. Dan sungai ini itu biasanya banyak pemancing sini ya. Dan kita bisa lihat juga di sini juga ada yang mancing. Dan ini tepat di sungai Tutong. Dan benar saja ya, di sini ada beberapa pemancing yang sedang mancing. Halo Bang, Assalamualaikum. Dan di depan sana itu tepat kota Tutongnya ya. Dan ini ada pertokoan juga di sini. Dan ini pun ada abang-abang yang sedang mancing juga di sini. Dan ini sekarang saya akan mencari tempatnya di mana. Dan kita bisa lihat ya di sini. Ini ya, ini Pekan Tutong, jeti Sungai Tutong. Dan menurut subscriber Om Junet ya, itu tepatnya itu di dekat sungai sini ya. Oke, Om Junet terus mencari dulu. Dan kita bisa lihat ya, abang-abang ini pun sedang mancing. Dapat ikan Bang? Ini banyak ya, banyak yang sedang mancing hari ini ya. Ini tepat di depan ini ya, ini ada bangunan pertokoannya. Dan ini abang-abangku sedang mancing. Halo, Assalamualaikum. Ada dapat ikan? Belum. Ini kita bisa jumpai ya, ada beberapa pemancing. Coba Om Junet mau nyebrang di sana ya. Katanya tamannya di seberang. Oke Bang, semoga dapat ikan. Oke Om Junet, nampaknya di depan sana ya, itu ada sebuah taman. Oke, Om Junet mau nyabrang dulu ini, nggak ada tempat penyeberangan. Ya, ini nyabrang dulu di sini. Mungkin tempatnya di depan ini ya, oke. Dan ini bangunan apa ini namanya ini? Dan kita bisa lihat ya mungkin tamannya di sini, oke. Dan ini alhamdulillah ya, ini Om Junet sudah jumpa tamannya itu di sebelah sini. Dan ini taman yang dimaksud subscriber Om Junet ya. Dan katanya itu taman ini itu di dekat perkuburan ya. Ada taman dekat perkuburan. Oke Om Junet, sekarang sudah sampai di tamannya. Dari sini kita bisa lihat ya, ini ada tulisan sana ya, Pekan Tutong.
Dan di taman sini itu ada gerai, bener di sini ya, ini adalah taman yang dimaksud subscriber Om Junet. Oke Om Junet, ini coba memasuki taman ini ya. Dan ini alhamdulillah ya, ini Om Junet sudah sampai di taman yang dimaksud subscriber Om Junet. Ini sekarang Om Junet tepat berada di taman sini ya, ini ya. Oke. Dan katanya itu di sini dulu itu tempat dia nongkrong ya, sewaktu masih kerja di Brunei Darussalam. Dan ini tamannya ya. Dan taman ini ya bertepatan dengan ini ya, di sebelah sungai sini ya. Dan di depan itu sungai, banyak pemancingnya. Berbanggalah menggunakan bahasa Melayu. Oke ya, di sini Om Junet tepat berada di taman. Ini taman ini Pekan Tutong. Oke, di sini pun ada yang ini ya, tempat duduknya dari marmer ini ya. Kita bisa lihat. Oke, Om Junet jalan-jalan lagi. Katanya di sini ada perkuburan. Oke, Om Junet coba jalan lagi. Di sini pun ada gerai. Oke, turun di sini saja. Nanti coba Om Junet mampir ya di gerai. Kita bisa lihat ya, ini tamannya pun sangat cantik sekali ya di sini ya. Ini bisa digunakan untuk berfoto-foto ya. Ini tempatnya itu di Jalan Enci Awang. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini ada Jalan Enci Awang. Di sini ada tamannya. Di sini ada ini gerai Selera Tutong. Oke, dan ini ya, ini gerai. Dan sayang sekali ya, gerainya di sini itu banyak yang tutup. Oke, kita coba naik dulu. Di sini cuma ada satu gerai yang buka. Ada gerai satu yang buka. Oke, Om Junet mau jalan-jalan lagi ya. Kita bisa lihat ya, dari sini pemandangannya sangat bagus sekali. Itu pas buat foto-foto ini ya. Mungkin ada PMI atau TKI yang bekerja di Brunei itu bisa ya mengunjungi Tutong sini untuk berfoto-foto. Tapi sayang sekali ya, gerainya banyak yang tutup. Oke. Dan tepat di depan sana itu sebuah tempat parkir. Dan kita bisa lihat ya ini ya. Ini Om Junet ini sekarang naik tempat parkir juga di sini. Dan benar juga ya, di sini itu ada sebuah perkuburan Islam. Tapi Om Junet tidak naik ya. Mungkin Om Junet cukup dari luar saja, di bawah sini saja ya. Karena di atas itu sebuah makam ya. Makam atau pusara. Jadi Om Junet harus menghormati juga. Dan di sini ini terpampang besar ini ya, ini signboard besar. Kita bisa lihat ini ya, Lebuh Raya Muara Tutong, Bukit Bendera, dan ini ya, ini signboard besar ini menunjukkan tempat-tempat di mana tempat ada taman rekreasi Sungai Basong juga. Dan yang menarik ya, di setiap perkuburan muslim ya atau pusara Islam di Brunei itu, di jalan masuk perkuburan itu pasti ada yang ini ya. Dan ini bukan bensin ini ya. Dan ini bukan bensin, ini wewangian. Kalau di tempat kita itu kan kalau ziarah itu selalu menggunakan bunga. Kita menaburkan bunga, tapi kalau di Brunei itu biasanya kita ini ya. Jadi kita
menuangkan ini ya, wewangian di atas perkuburan. Dan di sini diberi kotak ini ya, kotak uang. Dan biasanya itu untuk mengambil wewangian satu botol itu biasanya kita menyimpan uang seringgit ya, $1 Brunei. Di sini harganya pun tidak tertera ya, tapi biasanya itu orang mengisi 1 ringgit. Ini ya, ini tanah perkuburan Islam Sugan Bukit Bendera Pekan Tutong. Dan perkuburan Islam di atas ya, ini kita bisa lihat dari sini. Om Junet tidak akan naik ya. Dan untuk subscriber Om Junet ya, ini video ya yang Om Junet tujukan untuk subscriber Om Junet. Ini Om Junet mau naik dulu ya. Om Junet mau naik, di atas itu ada bangunan apa? Di atas nampak ada bangunan yang sangat megah sekali ya. Dan kita bisa lihat ya dari sini pemandangan yang sangat indah sekali. Dan untuk subscriber Om Junet ya, ini saya tujukan untuk subscriber Om Junet. Dan ini kita bisa lihat ya pemandangan indah Sungai Tutong ya, dari sini itu pemandangannya sangat indah sekali ya, kita bisa lihat. Dan ini ya, ini tempat perkuburan yang dimaksud. Oke, sekarang saya mau naik lagi. Aduh, nampaknya sangat tinggi sekali di sini. Dan kita bisa lihat di sini pun ada bangunan ya, sangat besar sekali. Dan pemandangan sungai dari sini ya sangat bagus sekali ya kalau kita lihat dari sini. Terima kasih sudah mengikuti vlog Om Junet ya. Ini Om Junet tempat berada di sebuah taman di Tutong ini ya, Tutong Brunei Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.